Jika sebelumnya kita membahas deretan artis Bollywood yang masih tinggal di rumah orang tuanya bahkan setelah menikah, kali ini kita akan membahas beberapa artis yang malah meninggalkan orang tuanya setelah sukses menjadi artis terkenal karena berbagai macam alasan yang cukup mengejutkan. Siapa saja artis tersebut? Simak videonya sampai habis ya. Ranbir Kapoor. Ranbir Kapoor dikenal sebagai seorang anak yang sangat berbakti pada ibunya. Namun, setelah menjadi artis Bollywood populer, Ranbir memilih untuk meninggalkan rumah orang tuanya demi cintanya pada kekasihnya saat itu, yaitu Katrina Kaif. Ranbir dan Katrina diketahui pindah ke sebuah apartemen mewah dan tinggal bersama. Hal itulah yang kabarnya membuat ibu Ranbir, Neetu Singh, tidak menyukai Katrina. Selain itu, Ranbir meninggalkan rumah orang tuanya karena kala itu ia memiliki hubungan yang kurang baik dengan ayahnya, Rishi Kapoor. Arjun Kapoor. Kita tahu bahwa hubungan antara Arjun Kapoor dan ayahnya Bonnie Kapoor memang pernah mengalami masalah lantaran perselingkuhan Bonnie dan Sri Devi. Namun Arjun baru meninggalkan rumah ayahnya setelah ia menjalin hubungan dengan aktris seksi Malaika Arora karena keluarganya tidak pernah menyukai dan menerima hubungan mereka. Untuk itulah Arjun meninggalkan rumah keluarganya dan kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan Malaika di apartemennya. Alia Bhatt. Siapa sangka bahwa Alia Bhatt, aktris muda yang selalu dikira manja oleh banyak orang ini, juga meninggalkan rumah orang tuanya yang mewah setelah sukses di Bollywood. Alia mengatakan bahwa dia pindah ke apartemen baru untuk tinggal sendiri karena dia membutuhkan lebih banyak privasi setelah menjadi bintang. Dan ayahnya, sutradara Mahesh Bhatt, tidak keberatan dengan hal itu. Malah dia senang jika putrinya bisa hidup mandiri. Namun, menurut desas-desus yang beredar, Alia memilih tinggal sendiri agar dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan pacarnya. Ranveer Singh. Ranveer Singh, aktor yang terlihat sangat mencintai keluarganya itu, memilih untuk meninggalkan orang tuanya dan tinggal sendiri setelah ia terkenal di Bollywood. Hal itu dilakukannya bukan tanpa alasan. Aktor pekerja keras ini meninggalkan rumah keluarganya untuk kesuksesan karirnya, karena Ranveer kabarnya syuting lebih dari 12 jam sehari. Untuk itulah dia memilih pindah ke sebuah apartemen yang dekat dengan tempatnya bekerja. Shraddha Kapoor. Shraddha Kapoor masuk ke industri Bollywood berkat ayahnya, aktor Shakti Kapoor. Namun setelah membintangi banyak film dan menjadi aktris yang sukses di Bollywood, Shraddha memilih meninggalkan rumah ayahnya. Menurut rumor yang beredar, Shraddha melakukan hal itu setelah ia menghadapi beberapa masalah serius dengan ayahnya, lantaran ayahnya tidak menyukai hubungan Shraddha dengan pacarnya kala itu. Jadi, untuk mendapat lebih banyak privasi, ia pun meninggalkan rumah ayahnya dan hidup terpisah. Hrithik Roshan. Setelah bercerai dengan Shushen Khan, Hrithik Roshan lebih senang menghabiskan waktu sendiri. Jadi dia pindah dari rumah orang tuanya ke sebuah apartemen mewah di Juhu, India. Kabarnya, hal itu dilakukan Hrithik lantaran ia menghadapi beberapa masalah mental yang cukup serius karena perceraiannya. Selain itu, dia juga memiliki beberapa masalah keluarga dengan ayahnya Rakesh Roshan dan saudara perempuannya Sunaina Roshan.